Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para jemaah hafidhakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah senantiasa berikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat sempat sehingga Allah hadirkan kita di Masjid Jakarta Islamic Center ini untuk sama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan, kita dan keluarga oleh Allah selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah hafidhakumullah, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa ada beberapa hal yang sulit dilakukan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-sakha'u fid dharra'i, yaitu tetap bersikap dermawan sekalipun dirinya dalam keadaan serba kekurangan dan berkebutuhan, terutama pada masa pandemi yang belum berakhir ini, mudah-mudahan oleh Allah segera diakhiri. Amin ya rabbal alamin. Nah, hanya orang-orang yang bertakwalah yang masih tetap akan punya karakter dermawan sekalipun dirinya hidupnya pas-pasan. Karena orang yang bertakwa ini akan melihat ke bawahnya, apakah ada orang yang lebih sulit hidupnya dari dirinya, atau hanya dirinya sejatinya yang paling sulit dalam kehidupan ini. Jika dulu para sahabat mendapatkan bantuan, sahabat A ini akan menyatakan bahwa B yang layak mendapatkan dan bantuan karena si B hidupnya lebih susah daripada dirinya. Ketika sampai pada si B akan melemparkan pada si C bahwa si C inilah menurut B yang lebih membutuhkan dari dirinya sampai ke Z. Namun hari ini tidak sedikit di antara kita yang mestinya ini bukan orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari kedermawanan seseorang atau bantuan dari jenis apapun yang tidak layak, bahkan mampu dan seharusnya ikut andil berkontribusi memberikan bantuan, malah menjadi orang paling pertama dan terdepan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bantuan. Artinya, ini menunjukkan bahwa karakter orang-orang bertakwa pada era akhir-akhir ini sudah banyak mengalami kemerosotan. Secara zahir nampaknya bertakwa, tetapi ternyata batinnya itu jauh dari karakter orang-orang yang bertakwa. Mestinya karena dirinya mereka yang dalam keadaan serba berkemudahan, ada kelimpahan itu dermawan, tapi malah memposisikan dirinya sebagai orang yang harus mendapatkan bantuan. Nah, orang-orang yang demikian tentu jauh dari karakter takwa. Tapi kata Imam Syafi'i, memang sulit hanya orang-orang yang betul-betul bertakwa, haqqatu qatih, inilah yang mampu tetap bersikap dermawan. Jangankan ketika dirinya serba kelimpahan, ketika dirinya pun kesusahan, itu juga bisa memberikan bantuan kepada kanan, kiri, depan, belakang, saudara dan tetangganya. Ini sejatinya karakter orang yang bertakwa, terutama di masa pandemi ini. Karena na'udzubillah tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak lagi punya penghasilan,
tidak lagi punya pendapatan karena termasuk bagian dari orang-orang yang tidak beruntung, itu ada pemutusan ikatan kerja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin kita dapat bantuan sekalipun layak mendapat bantuan tapi ada kelebihan. Perhatikan kanan kiri dan depan kita, barangkali mereka itu tidak ada yang untuk dimakan. Nah, pada kesempatan pandemi ini menjadi bagian untuk kita membuktikan apakah kita termasuk bagian dari orang yang betul-betul bertakwa atau tidak. Hanya kita dan Allah dan saudara serta tetangga yang tahu. Cara untuk ngecek seseorang itu baik, bertakwa atau tidak, dia betul-betul baik, dermawan apa tidak, tanya pada tetangganya. Ketika kita ingin tahu si fulan, apakah fulan ini betul-betul orang baik atau betul dermawan, tanya pada tetangganya. Jangan-jangan hanya di luaran saja nampaknya dermawan, suka berbagi karena memang ingin menampilkan diri, tapi tetangganya yang selalu hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari tapi tidak turut merasakan kebaikan yang dimiliki oleh dirinya. Itu caranya untuk tahu. Tapi jangan dikit-dikit nanti kemudian nelusuri kebaikan orang, tiap orang ditanya ke tetangganya, lupa untuk ngoreksi diri. Nah, mudah-mudahan kita masuk bagian orang yang betul-betul bertakwa dan bisa bersikap dermawan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah yaitu ijtinabul ma'asi fisri, yaitu mampu menghindarkan diri dari kemaksiatan sekalipun dalam keadaan sepi sendiri, tak ada orang. Sederhana, kalau bukan hak dan milik kita, kalau banyak orang, hampir semua orang bisa menghindarkan diri untuk tidak mengambil haknya. Tapi kalau ada barang berharga yang bukan milik kita, tidak ada orang, dalam keadaan sepi dan sendiri, ini sulit untuk kita hindari untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita, kecuali kita memang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertakwa dalam keadaan sepi, sunyi, tidak ada orang, jauh lebih sulit daripada menunjukkan ketakwaan ketika ramai dan banyak orang. Begitu juga kemaksiatan, misalnya kalau dalam Al-Quran itu dicontohkan adalah ketika Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, yaitu istri dari seorang pejabat. Beliau kemudian dimasukkan ke sebuah kamar, wa ghallaghatil abwab, dikunci, wa qalat haytalak, ayuk kemari Yusuf. Laqad hammat bihi wa hamma biha, sang perempuan itu sudah kesemsem. Wa hamma biha laula arba'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf ini bukan orang yang bertakwa, tidak melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat bagaimana Allah itu maha tahu dan maha mengawasi, tentu Nabi Yusuf juga kesemsem. Tapi yang menarik, kata Nabi Yusuf, qala ma'adallah na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari godaan yang memang menggoda ini. Nah, kalau kita berada pada posisi Nabi Yusuf, bisakah kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa? Digoda oleh perempuan cantik, seksi, masuk ke dalam kamar, pintu lapis 7, tak ada orang. Nabi Yusuf menyatakan, na'udzubillah, qala ma'adallah. Kalau kita belum tentu menyatakan na'udzubillah, jangan-jangan alhamdulillah. Nah, pembuktian ketakwaan ini, tapi jangan coba-coba kita buktikan dengan cara niru seperti kasus Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bukan kemauan dirinya nguji iman dan takwa, karena memang beliau yang digoda. Kalau kita sudah bukan Nabi, nyoba nguji iman dan takwa, bukan lagi na'udzubillah, tapi alhamdulillah.
Nah, ini contoh pembuktian dalam Al-Qur'an. Makanya menjauhi maksiat dalam keadaan sepi, sunyi dan sendiri itu bukti ketakwaan, karena memang lebih sulit daripada ketika banyak orang dan dalam keadaan ramai. Mudah-mudahan Allah tetap jadikan kita sebagai orang yang bertakwa, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Amin amin ya rabbal alamin. Contoh juga termasuk orang-orang yang jauh dari takwa adalah ketika banyak orang bersikap dermawan, suka berbagi, nampaknya dia tidak ngambil dari yang bukan miliknya, tapi di belakang dengan bulpen itu menambahkan angka nol korupsi sebanyak-banyaknya. Termasuk bantuan yang harusnya diterima oleh orang yang serba berkebutuhan. Nah, ini sulit, tapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sadarkan para pejabat-pejabat yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah hafidhakumullah, yang ketiga, menurut Imam Syafi'i yang sulit kecuali yang bisa melakukan adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa adalah, yaitu qawlul haqqi amamal makhufin wa ulihaibatin, yaitu menyampaikan kebenaran di depan orang-orang yang ditakuti dan orang-orang yang disegani. Ini sulit. Kita takut kepada seseorang, tidak mudah kalau orang yang kita takuti itu melakukan keburukan dan kemaksiatan, kita menyatakan kebenaran kepadanya. Sulit. Tidak mudah. Atau orang yang kita segani, yang kita hormati, mungkin guru, mungkin kiai, mungkin habaib kita segani, terpeleset pada kemaksiatan, tidak mudah bagi kita untuk menyampaikan kebenaran kepada beliau-beliau. Atau orang yang kita segani adalah orang yang selalu berbuat baik, memberikan infak, memberikan banyak budi pada kita, lalu orang itu ternyata berbuat salah dan keliru, tidak mudah bagi kita untuk menegur, untuk meluruskan dan menasihati, menyampaikan kebenaran. Contoh, saya misalnya mendapatkan banyak bantuan dari seseorang. Orang itu sudah sering beberapa tahun memberikan bantuan, baik finansial maupun yang lainnya. Orang itu kemudian berbuat salah dan keliru, tidak mudah bagi saya untuk menyampaikan kebenaran. Pertanyaannya, apakah saya akan menyampaikan kebenaran kepada orang itu atau saya diam saja? Na'udzubillah, tidak sedikit yang diam saja. Sebab kalau menyampaikan kebenaran kepadanya, kebaikannya itu akan dihentikan kepada kita. Itu yang banyak dipikirkan. Ini tidak mudah. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu menyampaikan kebenaran. Tetapi menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ditakuti maupun orang yang disegani harus menggunakan tata cara dan etika. Sebagaimana ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang diperintahkan untuk mengatakan kebenaran menemui Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, berangkatlah kalian berdua temui Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Tapi yang menarik pesannya, fakula lahu qawlan layyina, katakan kepadanya menggunakan perkataan yang lembut, santun dan sopan. Menurut tafsir As-Sa'di, yang dimaksud dengan qaulan layyina adalah qaulan latifan wa biadabin, yaitu perkataan yang santun, lembut dan tetap menggunakan adab. Ini adalah cara-cara Qur'ani untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita takuti maupun orang yang kita segani. Namun na'udzubillah, sekedar untuk mengingatkan, tidak banyak di antara tokoh-tokoh kita yang punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Sekalipun punya karisma, sekalinya ada, juga tidak mudah untuk menyampaikan kebenaran tetap dalam koridor Al-Quran, yaitu santun dan sopan.
Nah, tugas kita adalah punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, tapi kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dengan qaulal layyinah. Tetap menggunakan kata yang santun dan sopan, tujuannya supaya orang itu ingat, sadar, atau takut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para tokoh kita ini oleh Allah diberikan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, dan cara penyampaiannya itu dengan cara yaitu sesuai dengan Al-Quran, dan mereka-mereka yang jadi objek untuk disampaikan kebenaran, yang disegani maupun yang ditakuti oleh Allah diberikan kesadaran, oleh Allah juga diberikan rasa takut supaya kembali menjadi orang-orang yang baik, manfaat buat rakyat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah hafidhakumullah, ada tambahan satu dari ulama yang lain, yaitu termasuk yang sulit kecuali orang yang bertakwa yang mampu melaksanakan adalah memberikan maaf pada orang yang sering mendolimi kita. Minta maaf itu sulit, tapi lebih sulit memaafkan. Minta maaf itu mulia, tapi lebih mulia memberikan maaf. Kenapa lebih sulit dan lebih mulia orang yang memberikan maaf? Karena sejatinya orang yang memberikan maaf adalah orang yang tersakiti. Orang yang minta maaf itu mulia, tapi tak lebih mulia daripada yang memberikan maaf. Memang bagi sebagian orang terasa bahwa itu adalah hal yang sulit kalau gengsi yang dikedepankan. Tapi kalau ketakwaan dan keimanan yang dikedepankan, kita punya salah, punya kewajiban untuk minta maaf, dan kita sebagai orang yang didolimi juga punya kewajiban untuk memberikan maaf. Sebagaimana dulu sering terjadi pemaafan-pemaafan yang dilakukan terutama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, para sahabat menyatakan al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari pembalasan, tapi Nabi menyatakan la, al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Mudah-mudahan Allah jadikan hubungan kita terutama yaitu sesama saudara muslim muslimah, dan lebih umumnya yaitu saudara-saudari kita setanah air, oleh Allah diberikan kesadaran untuk saling memaafkan, dan mudah-mudahan negeri kita ini oleh Allah dijadikan negeri yang aman, damai dan sentosa, bebas dari pandemi khususnya corona, sehat wal afiat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.